Halo, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Dimanapun teman-teman berada, jangan bosan-bosan ya. Aku ngomongnya gini mulu, lu habis mau ngomong apaan? Sehat-sehat, tapi intinya kan aku mendoakan. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Ya, hari ini aku punya nasi sama sayur bayam. Tuh, sayur bayamnya kuahnya warna pink, terus sama kerupuk kulit sama emping ada 4 biji kerupuk kulit, terus sama ini nih, aku mau bilang nih gulai apa nih, yang jelas ini gulai kikil pedas merah, jadi bukan asam pedas sih ya, pokoknya di gulai merah. Kalau di kampungnya ibu aku tuh namanya gulai anyang, jadi bumbunya gampang, bumbunya cuman cabai yang pasti, baput, bamer, terus apalagi jahe, kemiri. Udah, itu doang. Daun kunyit, daun jeruk, sama batang serai. Jadi bahannya nih kikil sama sandung lamur. Sandung lamur tahu nggak? Sandung lamur tuh gajebo. Sandung lamur atau gajebo atau daging bagian dada. Oke teman-teman, jangan lupa diambil juga cemilannya biar kita makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, warna pink kan kuahnya tuh. Enak banget nih bayamnya. Udah lama nggak makan sayur bayam. Tuh, pink semua kan. Nasinya jadi pink. Enak loh sayur bayamnya. Nah, nih kuah merahnya nih. Oh. Terus ini dia. Ini sandung lamurnya. Jadi ini sandung lamurnya atau bagian dada. Enak, tapi berkolesterol tinggi. Ada merah, ada pink, ada hijau. Ini nih yang enak-enak berbahaya, kikil. Enak tapi berbahaya, saudara-saudara. Enak banget. Gurih, pedes, gurih. Oh, minum dulu, kepedesan nih. Tapi kalau kita orang Indonesia ya, kalau makan kalau nggak pedas tuh gimana ya rasanya ya? Sayur bayamnya enak banget. Tuh kan, lagi nggak jeboh. Termasuk ini nih, termasuk lapar berat hari ini. Ini hari Minggu, weekend, habis nyuci, habis belanja. Terus masak. Enak nih, begini. Asli enak banget. Asli enak banget. Gurih. tuh kan beresep. Alhamdulillah. Nikmat banget makan siangku hari ini. Terima kasih teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk terus ngikutin video-video aku selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan. Dah.